Ada makhul, dia bertanya kepada Anas bin Malik, kaifakanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Dijawab, kanat qira'atuhu az-zamzamah. Cara baca Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah az-zamzamah. Apa itu az-zamzamah? Dibaca jelas hurufnya, tapi suaranya perlahan. Suaranya perlahan. Apa makna suara perlahan? Suara perlahan makna suara yang boleh didengar oleh telinganya sendiri. Itu makna perlahan, bukan dibaca di dalam hati. Akan disebutkan beberapa hadis di sini tentang keutamaan bila mana membaca Al-Quran dengan suara, walaupun kita sholat sendirian di waktu malam. Insyaallah kita jelaskan dalam beberapa hadis. Yang berikutnya daripada Ikrimah dan juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadra ma yasma'uhu man fil hujrah wa man fil bait. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nada suaranya itu boleh didengar oleh orang yang berada di dalam bilik dan orang yang berada di dalam rumah. Hujrah itu bilik, rumah itu dia lebih luas lah. Ya, the whole ruangan yang ada di dalam rumah itu adalah keseluruhannya rumah. Tapi bilik yang untuk kita tidur namanya hujrah. Bagi kita kalau salat di dalam biliknya, yang di dalam bilik boleh dengar, yang di luar bilik pun boleh dengar salat malam. Maknanya suara itu adalah lebih daripada hanya memperdengarkan telinganya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang baginda Rasulullah bila mana salat itu memperlahankan suara, ada kalanya baginda Rasulullah mengeraskan suara. Apa hikmah di sebalik memperlahankan dan di sebalik mengeraskan? Dalam Sunan Imam Abu Dawud diriwayatkan, satu malam baginda Rasulullah SAW, subhanallah, malam pun beliau itu keluar mencari tahu keadaan rumah para sahabat. Tapi bukan mengintai, ingin tahu siapa rumah-rumah di antara para sahabat ini yang mereka bangun malam. Lalu rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka dengar bacaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq perlahan, elok. Lalu rumah Sayyidina Umar bin Khattab, suaranya kuat sangat sampai keluar rumah. Esok hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku lalu di rumah kamu dan aku mendengar bacaan kamu itu perlahan-lahan. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya ini menyeru kepada Zat yang Maha Mendengar. Tak perlu nak kuatkan suara. Perlahan pun Allah itu mendengar. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, aku lalu di rumah engkau, aku dengar suara engkau lantang sangat. Kata Sayyidina Umar mengatakan, itu sinar atau itu syaitan? Aku nak kasih bangun orang yang tidur dan aku halau syaitan. Sinar itu orang yang apa itu, yang tidurnya tak terlalu nyenyak. Kita di dalam hadis, kalau orang tidur tak boleh diganggu. Bahkan kalau membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk memperlahankan. Itu adab. Tetapi bagi ahli keluarga yang ingin kejutkan orang rumahnya untuk bangun malam, maka cara mengejutkan ada berbagai. Ada yang guna air, ada yang kasih tepuk suruh bangun, ada yang guna bacaan Al-Quran dikeluarkan Bismillah supaya bangun dia. Yang kedua adalah waktu syaitan, aku halau syaitan. Karena dengan bacaan yang keras, hati telinga ini boleh fokus dengan apa yang dibaca oleh lisan, sehingga tiada ruang bagi syaitan untuk mengganggu hati dan mengganggu telinga dengan diperdengarkan benda-benda yang lain.
perbezaan makam maksudnya Abu Bakar dengan Sayyidina Umar Rahim dan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata sebagian Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau kau baca sholat di malam, kuatkan sedikit suaramu. Wahai Umar, rendahkan sedikit kau punya suara. Kenapa Nabi suruh kuatkan suara Sayyidina Abu Bakar supaya yang lain boleh dengar? Beza mendengar bacaan orang yang ahli dalam Al-Quran dengan kita mendengar bacaan suara kita sendiri. Oleh hal itu perintahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar untuk merendahkan, Sayyidina Abu Bakar untuk menguatkan. Sayyidina Umar supaya merendahkan agar supaya membiasakan diri untuk khusyuk walaupun dengan suara yang rendah. Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Abu Bakar supaya menguatkan supaya orang lain boleh dengar suara orang yang bermunajat dengan Allah, yang tidak peduli suaranya keras atau perlahan, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham itu bilang dalam hal ini mengeraskan suara mempunyai beberapa faedah. Yang pertama adalah untuk menghalau syaitan daripada mengganggu hati untuk khusyuk. Yang kedua adalah untuk membangunkan orang yang sedang mengantuk atau tidurnya belum lelap sangat. Yang ketiga adalah agar supaya orang lain boleh mendengar bacaan orang yang mengeraskan suara bacaan Al-Quran Al-Karim. Banyak riwayat-riwayat menceritakan Rasulullah bila mana keluar malam mendengar daripada rumah-rumah para sahabat membaca Al-Quran Al-Karim, didengar daripada luar rumah mereka para sahabat, bermakna mereka bila mana membaca Al-Quran dalam salat malam dikeraskan juga suaranya.